Selamat pagi, yang terhormat Dekan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Ibu Dahliana Hasna SHM Tax PhD, yang hari ini diwakili oleh Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Sistem Informasi, Dr. Heribertus Jakatriana SHLM MA, yang kami hormati, Bapak Ibu Pengurus dan Pakar Hukum Internasional dari Indonesian Society of International Law Lecturers, Prof. Dr. Hikmahanto Juwono, Juwana SHLLM, Prof. Nandang Sutrisno SHLLM MHUM, PhD, Prof. Sriwartimi SH SHM HUM, PhD, Bapak Ari Afriansyah SH MIL PhD, Ibu Diana Puspitawati SHLLM PhD, Dr. Muhammad Reza Syarifuddin Zaki SHMA, Ibu Fatma Mutiyakinanti MH, dan Bapak Alif Nurfakri Muhammad Ehsa LLM yang kami hormati, Bapak dan Ibu penulis utama buku Indonesian Yearbook of International Law Second Volume yang hari ini akan memaparkan buku yaitu Dr. Heribertus Bertus Jokatriana SH Dr. Bayu Sujatmiko, SHMH, PhD, Dr. Aryuni Yulianti Ningsih, SHMH, Prof. Maskun, SHLLM, Dr. Made Suksma Prijadini Devi Salain, beserta dengan penanggap utama Bapak Amri Jinangkung, SHLLM, yang kami hormati, Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum UGM, Bapak Ibu staf dan tenaga pendidikan Fakultas Hukum UGM, Teman-teman mahasiswa serta seluruh peserta lainnya yang hadir pada pagi hari ini baik di Fakultas Hukum UGM maupun di Zoom meeting. Selamat datang di acara peluncuran dan bedah buku Indonesian Yearbook of International Law Second Volume. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ama Master of Ceremony pada pagi hari ini. Semoga Bapak, Ibu serta hadirin sekalian dalam keadaan sehat. Agenda peluncuran dan bedah buku hari ini akan diawali dengan sambutan dari Ketua Umum Indonesian Society of International Law Lecturers, Bapak Ari Afriansyah, SH, PhD. Silakan kepada Bapak Afriansyah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Eh uh, yang terhormat uh, Prof Agustinus Suprianto yang terhormat Profesor uh, Sri ini, yang terhormat Profesor Sefriani, yang terhormat uh, Bapak Jeto sebagai uh, pejabat dari Fakultas Hukum uh, Universitas Gadjah Mada, yang terhormat uh, rekan penulis Ibu Suksma dari Udayana dan Ibu Aryuni dari Universitas Jenderal uh, Sudirman, Mas Fajri, rekan-rekan uh, uh, para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan, uh, isil, atau Indonesian Society of International Law, lecturers yang hadir secara online, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya. Dan yang sebentar lagi hadir di ruangan Profesor Hikmahanto Juwana, uh, 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 anggota dari Dewan Pakar ISIL. Uh, nanti akan bergerba, bergabung sedikit lagi uh, Bapak-Ibu sekalian Tes Ya Bapak-Ibu sekalian Uh, sungguh bahagia uh, saya berada di uh, acara pagi hari ini dan tentunya terima kasih banyak atas uh, kesediaan Fakultas Hukum uh, Universitas Gajah Mada menjadi tuan rumah peluncuran dari uh, Indonesian uh, Yearbook of uh, International Law yang mana pada hari ini adalah edisi kedua ya uh, dari tahun 2021. Nah, kenapa saya harus jelaskan sedikit? Karena yang namanya yearbook itu adalah sebuah kajian praktik negara dalam satu tahun. Ini akan berbeda sedikit dengan jurnal, ya. Kalau jurnal itu bisa terbit minimal dua kali satu tahun, tapi yang namanya yearbook itu hanya satu kali satu tahun. Dan biasanya tulisan yearbook itu akan jauh lebih panjang dibandingkan tulisan yang jurnal, karena dia akan uh, menggali lebih uh, dalam lagi. Uh, sebuah uh, praktek dari uh, Indonesia. Nah ini diharapkan, uh, selamat datang Pak. Uh, uh, diharapkan uh, dalam tahun depan kita akan mengejar ketertinggalan, ya. Ini juga sekaligus pengakuan dosa saya sebagai editor, uh, karena uh, satu dan lain hal uh, sejatinya edisi yearbook ini terbit tahun lalu, ya. Tapi ini baru bisa diterbitkan tahun ini dan kedepannya kita akan terbitkan sekaligus memanggil kepada Bapak-Ibu sekalian yang berkenan untuk menyumbangkan pemikirannya terhadap praktik Indonesia di tahun 2022 dan 2023 untuk kemudian diterbitkan di tahun 2025. Nah ini kami juga mengundang yang Alhamdulillah sudah ada perkenan sebagai editor, yaitu di sini ada Prof. Tini. Terima kasih Prof. Tini untuk volume 2023 dan Ibu Suksma, ya, insya Allah nanti mungkin kita akan konfirmasi lagi dengan Ibu Diana bisa co-editors nanti, begitu. Nah ini juga uh, idenya adalah uh, yearbook ini adalah flagship uh, publication dari isil uh, ya. Dan di sini juga ada kontribusi yang bisa juga diharapkan ditulis oleh mahasiswa, ya. Jadi mahasiswa sekarang ini sudah banyak yang saya lihat juga gemar menulis ya. Ini bisa dalam berkontribusi dalam hal misalnya legislative review ya atau case review yang berkaitan dengan uh, hukum internasional ya. Mudah-mudahan nanti bisa dalam bimbingan dari Bapak Ibu dosennya bisa berkontribusi dalam e uh, yearbook ini. Dan kalau ada tulisan di sini dan nanti bisa dalam CV adik-adik uh, sekalian sebagai mahasiswa itu akan menjadi Nilai sangat plus ya di dunia kerja apalagi nanti kalau mau masuk misalnya di uh, kementerian atau lembaga pemerintahan di Indonesia dan alhamdulillah kita di sini sudah saya lupa uh, menyambut uh, kedatangan dari bapak dirjen uh, hukum dan perjanjian internasional kementerian luar negeri bapak uh, Amri Jenangkung terima kasih banyak uh, bapak Amri sudah menyiapkan uh, atau menyediakan waktunya uh, terhadap peluncuran pada hari ini demikian Bapak-Ibu sekalian sambutan dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan atas publikasinya mudah-mudahan uh, kita dapat melanjutkan publikasi ini uh, selama Indonesia dan maupun dunia internasional ini tetap ada, meskipun ada ancaman perang dunia ketiga uh, mudah-mudahan tidak terjadi uh, demikian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih, Bapak Ari Afriansyah, atas sambutannya. Selanjutnya, mari kita dengar sambutan dari Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Prof. Dr. Agustinus Suprianto, SHMSI. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om um swastiastu, nama Buddhaya, Salam alaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh The Isil kepada Departemen Hukum Internasional, Fakultas Hukum UGM, dan atas nama Departemen Hukum Internasional, saya mewakili untuk memberi sambutan ini. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Hukum UGM yang diwakili oleh Dr. Heribitus Jagatriana. Yang saya hormati Ketua ISIL Dr. Ari Afriansa. Yang saya hormati yang baru datang. <laughs> yang saya hormati Profesor Hikmawanto Yuwana. Selamat datang di Kota Sukum. Jauh-jauh dari Jakarta. Oh tidak apa-apa, tadi Uh, sama bicarakan sampai di gamping, gamping itu luas, gampingnya dari mana itu ya? Apakah gamping paling barat? Kalau gamping paling barat jauh sekali. Yeah. tapi kalau gampingnya sudah sekita, sudah masuk ring road saya kira sudah dekat. Yeah. Yang saya hormati para penulis dan terutama uh, para pemapar Uh, acara ini ya pada acara peluncuran dan belah buku Indonesian Yearbook of International Law Volume 2 Year 2021 yang saya hormati Bapak Ibu dosen uh, hadirin dan hadirat para mahasiswi dan mahasiswa Selamat datang pada acara peluncuran dan bedah buku ini. Ya, sebagaimana di dunia perguruan tinggi dikenal Tridharma Perguruan Tinggi. Saya kira ini salah satu karya dalam Tridharma e, menyangkut e, yearbook ini. Ya. Dan juga bisa dimasukkan sebagai lingkaran tridharma karena dengan adanya buku ini bisa dijadikan bahan kuliah. Jadi tadi disampaikan oleh Bapak Ari, mahasiswa mahasiswi diperkenankan menulis di yearbook ini namun bisa juga dosen bisa memanfaatkan tulisan ini untuk bahan kuliah sebagai bahan pengajaran. Demikian juga bisa memberi inspirasi untuk menyusun penelitian dan dalam hal tertentu bisa untuk inspirasi dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Ya mengingat waktunya terbatas yang hanya sampai jam 12, sementara pemaparnya ada empat dan nanti ada tanggapan dari Kemenlu, dari Bapak Amri Sinangkung. Saya tidak memberi sambutan yang panjang lebar. Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada uh, para anggota ISIL dan terutama para pemapar hari ini, Dr. Heri Bitus Jagadriana dari Universitas Gajah Madan, Dr. Bayu Sujatmiko, Universitas Lampung, yang mana ya? Belum datang ya? Oh online ya. Ya kebetulan istri saya dari Lampung ya. Jadi kalau ketemu ada baiknya juga ya. Tapi puja kusuma ya. Putri Jawa kelahiran Sumatera. Tapi saya tidak tahu Bayu Sujat Bapak Bayu Cujat Miko itu putra Jawa kelahiran Sumatera atau asli Lampung. Tapi kalau lihat dari namanya itu putra Jawa kelahiran Sumatera ini. Iya Pak, betul. Oh sudah, sudah dijawab itu ya, ya. It <laughs> ya. Kemudian Dr. Ayu Yulian Tiningse dari Universitas Jenderal Sudirman. Terima kasih ya. Kemudian Profesor Maskun uh, online. Oh ya. Juga Dr. Made Suksma Prijandini Dewi Selain Universitas Udayana sudah hadirin ya. ya terima kasih juga untuk uh, Bapak Amri Jin Jinangkung selamat datang Prof yang sekali lagi saya tidak akan memperpanjang apa itu uh, pembukaan ini saya mengucapkan selamat melakukan kegiatan peluncuran dan bedah buku yang ingat saya diminta disambutan ya oh iya, tadi pembukaan sudah ya terima kasih atas kesempatannya selamat berdiskusi terima kasih selamat pagi Terima kasih kepada Prof. Dr. Agustinus Suprianto SHMSI atas sambutannya. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan sambutan dari Dewan Pakar Indonesian Society of International Law Lecturers, Prof. Dr. Hikmahantu Yuwana SHLLM. Dipersilakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf lahir batin, suasana masih Idul Fitri, dan Alhamdulillah, saya bisa hadir di acara peluncuran dari Indonesian Yearbook of International Law, Prof. Agustinus, Ketua Departemen Hukum Internasional. Pak Heribertus, Pak Cito nih kalau manggilnya nih kan. <laughs> uh, Pak Ari sebagai ketua isil. Di sini juga ada para guru besar yang hadir. Ada Prof Nandang, Prof Tini, Prof Safrina, Prof Rektor saya nih, rektor karena saya mengajar di UII juga uh, UIR, Universitas Islam Riau. Jadi Prof Safrinali juga hadir di sini alhamdulillah bisa uh, kita bersama-sama dan kemudian Pak Dirjen HPI Hukum dan Perjanjian Internasional serta uh, para anggota ISIL dan ini para mahasiswa-mahasiswi sekalian. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apresi, apresiasi saya kepada uh, kepengurusan ISIL saat ini yang diketuai oleh Pak Dr. Ari Afriansyah dan Sekretaris Ibu Diana ya Pak Ari ya, yang telah mampu untuk membuat Indonesian Yearbook of International Law dalam program mengimplementasikan. Untuk kita ketahui semua bahwa Yearbook of International Law ini sudah berbagai negara mempunyai dan kemudian juga bahkan di kawasan. Jadi ada Asian Yearbook of International Law, ada Japan Yearbook of International Law, dan kemudian juga American American Yearbook of International Law. Dan kita Indonesia agak lambat, tapi lebih baik terlambat daripada tidak ada. Dan karena saya melihat di sini ada para mahasiswa mahasiswa yang anak, -anak muda, mudah-mudahan. Para mahasiswa, mahasiswi ini suatu hari nanti bisa meneruskan apa yang sudah dilakukan di, uh, oleh teman-teman di ISIL ya, dilakukan oleh ISIL uh, melalui uh, Indonesian Yearbook of International Law. Bapak-Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita kalau di sosial media tuh biasa flexing-flexing, ya kan? Flexing mungkin barang berharga yang kita miliki. Badan kita, karena olahraga dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks kita sebagai seorang peneliti, tentu flexing kita adalah di jurnal. Dan kemudian sekarang ada di uh, Yearbook of International Law. Kenapa saya katakan di jurnal? Di jurnal itu berbeda dengan textbook. Kalau textbook itu memberikan pemahaman dari tidak tahu menjadi tahu. Tapi kalau di jurnal ini basisnya adalah research, penelitian. Nah penelitian ini penting sekali Bapak Ibu dan suruh-suruh sekalian karena mungkin agak berbeda dengan koran-koran yang kalau misalnya kita menulis di opini itu masa hidupnya itu cuma 2-3 hari. Tapi kalau misalnya di dalam jurnal ini bisa lebih lama, bisa 2 tahun, 3 tahun sebelum nanti ada hal baru dan kemudian juga di dalam jurnal ini kita punya kebebasan yang luas tidak seperti kayak di jurnal yang words-nya jumlah katanya itu bisa panjang sehingga kita bisa melakukan in-depth analysis. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara Yearbook of International Law maka, tentu kita ingin memunculkan ini. Flexingnya, apa yang dilakukan oleh Indonesia terkait dengan hukum internasional, karena masyarakat internasional, masyarakat dunia, peneliti-peneliti dunia ingin tahu apa yang terjadi di Indonesia. Dan kita tahu bahwa kalau kita bicara tentang yearbook ini, memang ada artikel, tapi juga ada. Uh, Ulasan terhadap putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan hukum internasional, bahkan juga ulasan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang muncul berkaitan dengan hukum internasional. Di sini, Bapak Ibu sekalian, pentingnya kita melakukan tulisan-tulisan ini sehingga hukum internasional itu bukan sesuatu yang mengawang-awang, tetapi sesuatu yang sangat dekat dengan kita di Indonesia tentu karena ini yearbooknya tahun 2022 tadi Pak Ari juga sudah sampaikan bahwa event apa yang terjadi pada tahun 2022 itu harus kita lakukan 2022 ya Pak Ari ya ya 2022 dan kita tahu pada masa-masa itu mungkin ada covid masih berlangsung apa yang dilakukan oleh uh, pemerintah Indonesia terkait dengan hal ini. Nanti dikejar tahun 2023 apa yang terjadi pada tahun 2023, kemudian tahun ini nanti 2024 uh, yang paling saya ingat adalah bagaimana kita menyikapi mengenai masalah uh, Iran Israel ya perang ya apa yang dilakukan oleh Ibu Menlu dan lain sebagainya. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini sangat dinanti-nanti oleh para peneliti dari luar negeri. Ya, biasanya saya ingat saya kalau di tahun-tahun 2000-an itu uh, masih muda, saya diminta untuk mengisi uh, section yang berkaitan dengan Indonesia di Asian Yearbook of International Law. Pak Ari saya rasa juga sudah melakukannya karena Sampai satu titik tertentu, karena kesibukan, jadi saya minta Pak Ari yang mengisi. Nah, ini section menurut saya yang penting. Di samping juga ada artikel-artikel yang membahas secara mendalam berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi, state practice itu biasanya akan dituangkan di dalam yearbook of international law. Jadi itu yang saya sangat mengencourage uh, berbagai pihak untuk melakukan uh, tulisan penelitian dan I can assure you kalau misalnya kita menulis di dalam jurnal dan orang membaca dan lain sebagainya itu pasti akan diundang kita ke berbagai negara untuk melakukan presentasi. Dan ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita-kita kita sebagai seorang peneliti kalau kita dapat undangan untuk mempresentasikan apa yang kita tulis. Bahkan kita akan sangat bangga apabila ada peneliti lain yang merujuk pada tulisan kita. Ya, jadi saya ingin tegaskan di sini bahwa menulis di jurnal itu bukan karena mau selesai doktornya atau mau jadi guru besar dan lain sebagainya, tetapi flexing apa yang kita lakukan dalam membuat suatu penelitian untuk kemudian kita sampaikan kepada dunia. Let the world know bahwa kita melakukan suatu penelitian. Prof Sigit juga sudah hadir di sini. Tuan rumah pasti yang terakhir datangnya. <laughs> Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, itulah yang uh, kita sekarang sudah punya wadahnya yang disebut sebagai Indonesian Yearbook of International Law. Yang selanjutnya ingin saya sampaikan tentu kepada uh, para pengurus dan editor dari Indonesian Yearbook of International Law kita harus pastikan bahwa standarnya harus tinggi jangan sampai standarnya itu ece ece ya sekedar ada nah tinggi itu rujukan kita tentu ada pada jurnal-jurnal yang di luar negeri ya jurnal atau yearbook yearbook yang ada di luar negeri. Saya sudah melihat uh, beberapa artikel yang saya apresiasi tulisannya mendalam dan rujukannya juga uh, banyak ya. Jadi kalau kita lihat dari footnote-nya dan lain sebagainya itu banyak. Menunjukkan apa? Para penulis ini the have done the research. Selalu kita harus katakan bahwa kalau kita lihat ya, footnote rujukan Jurnal, buku, dan lain sebagainya ada ditulis di situ, berarti they have done their research. Saya masih ingat pada waktu di luar negeri, biasanya kalau kita memulai suatu riset, suatu topik, yang pertama kita lakukan adalah mengumpulkan bahan-bahan terkait dengan tulisan kita, dan kita harus tahu nih, sampai di mana orang menulis, sehingga kita tidak melakukan duplikasi. Nah, itu yang kita bicara tentang originalitas itu kalau misalnya dalam mungkin penelitian S1, S2, S3 itu yang kita sebut sebagai tinjauan pustaka, literature review. Walaupun kalau di Indonesia saya lihat tinjauan pustakanya cerita tentang teori-teori, saya bilang nggak salah nih. Jadi ini yang harus kita pahami Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Dan itu semua rujukan kita adalah social research. ya Bapak Ibu, saudara-saudara, saya masih ingat pada waktu saya masih S1 belajar metode penelitian hukum. Lalu saya ingin perdalam bagaimana sih meneliti yang baik secara hukum itu. Sehingga saya di luar negeri mencari bahan-bahan aslinya. Lalu saya berpikir metode penelitian hukum, legal research saya pikirkan terjemahannya. Saya buka buku legal research, ternyata kok nggak nggak sama, beda semua. Masya Allah saya bilang ini gimana ceritanya. Ya. Karena legal research di sana malah cerita tentang how to find cases, how to find statutes, ya kan, piecing the piece together dan lain sebagainya. Di situ baru saya tahu, ya ternyata selama ini di Indonesia ini kita salah. Ya, karena apa? Saya baca buku senior saya, Prof. Yono Sukanto, daftar kepustakaannya. Saya lihat di situ. Karena biasanya kan kita tahu orang menulis itu basisnya adalah apa yang dia baca. Saya baca di situ, bukunya kebanyakan buku-buku tentang social research. Saya pindah ke social research, benar aja di situ ada. Apa itu hipotesa, apa itu variabel, bagaimana ini dan sebagainya. Ya Allah saya bilang. Ya kan? Mungkin karena Prof. Suryono dari Fakultas Hukum, jadi metode penelitian sosial beliau rubah menjadi metode penelitian hukum. Tapi kalau kita baca buku legal research yang model-model di Amerika, karena di Amerika sekolah profesi, buku-buku itu sebenarnya menjawab pertanyaan where can I find my law? Ya, sebagai sarjana hukum pasti kita harus merujuk pada aturannya itu ada di mana. Kalau kita mengatakan sesuatu. Nah disinilah pentingnya Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu menulis di Indonesian Yearbook of International Law, saya minta Bapak Ibu memang metode yang ada dalam penelitian sosial itu Bapak Ibu lihat, tapi juga Illegal researchnya Bapak, Bapak Ibu lakukan. Ya. Jadi kalau misalnya menulis sesuatu, rujukannya mana, pasalnya mana, ini nama mana. Ya. Karena kita sarjana hukum. Kita nggak bisa bilang, oh Indonesia minta mengakhiri perang. Dasarnya apa secara hukumnya itu? Kita harus cari. Misalnya kita ketemukan pasal 2 ayat 3 piagam PBB yang mengatakan bahwa all disputes, semua sengketa, ya harus diselesaikan secara damai sehingga tidak berdampak pada keamanan internasional. Artinya apa? We have find our laws. Itu yang sangat penting. Itu yang kita harus enrich. Ya, saya kalau misalnya mengajar itu selalu saya buka undang-undang, saya buka perjanjian internasional. Ya, untuk supaya kita semua sadar bahwa itu yang kita harus tuju. Jadi itu ya yang saya harapkan jadi pengurus bisa uh, membuat tulisan-tulisan uh, yang masuk pasti saya yakin akan nanti mudah-mudahan banyak itu standarnya adalah seperti itu dan kalau perlu kalau memang bagus ya harus dikembalikan untuk direvisi minta direvisi direvisi baik secara substansi maupun juga bahasa Inggrisnya ya saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk uh, terbitan kedua dari Yearbook of International Law ini dan mudah-mudahan uh, Indonesia dan tentu Pak uh, Amrih, Pak Dirjen HPI yang kebetulan alumni dari UGM uh, dan staf bisa memanfaatkan apa yang ada di dalam Yearbook of Indonesian Yearbook of International Law. Terima kasih, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Dr Hikmahanto Yuwana atas sambutannya. Selanjutnya kami undang untuk memberikan tanggapan atas buku Indonesian Yearbook of International Law Second Volume, Bapak Amri Jinangkung SH LLM selaku Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Republik Indonesia yang kini hadir melalui Zoom meeting. Kepada Bapak Amrih Jinangkung dipersilakan halo halo apakah suara saya sudah terdengar baik terima kasih uh, selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua uh, pertama saya senang sekali bisa hadir di sini di tengah-tengah para profesor uh, doktor Guru-guru saya di eh, mengenai um, internasional internasional uh, merupakan kehormatan bagi saya untuk hadir di sini tentu saja dan uh, mungkin di sini ada uh, uh, Prof. Ikmanto, uh, kemudian Prof. Agus, Pak Jeto, Pak Ari dan uh, para guru besar yang lain yang tidak saya bisa sebut uh, satu persatu. Tadi uh, sudah disebutkan nama saya Amri beri saya dari uh, Alumni Fakultas Hukum, uh, mohon maaf nih Pak Cito, Prof Pak Agus dan teman-teman uh, saya tidak hadir secara fisik di sana, tapi uh, percayalah bahwa hati nurani saya tidak akan pernah lepas dari uh, dunia akademisi, dunia kampus uh, tidak hanya Fakultas Hukum tapi juga uh, yang lain Saya juga pernah ke kampusnya uh, Prof. Hikmanto Mantoyana. Baik, yang pertama kali ingin kami sampaikan tentunya adalah uh, selamat. Selamat kepada Isil yang telah menerbitkan uh, buku ini, uh, volume yang kedua. Tadi Pak uh, Prof. Yuwana sudah menyampaikan lebih baik terambah daripada tiga. Uh, ini volume yang kedua dan saya yakin tentunya uh, ke depan akan ada volume-volume volume, uh, selanjutnya. Bagi kami, tadi Pak Prof. Guna juga menyampaikan uh, kamu bisa memanfaatkan buku ini. Uh, tentunya kami sangat mengapresiasi uh, karena bagi kita di Kemlu ini kan, uh, yang sering kali saya sampaikan, kita di Kemlu ini kan uh, praktisi yang mengenai hukum rasional, yang tentu saja memerlukan... Uh, feedback memerlukan uh, memerlukan gagasan ide dan sebagainya dari para akademisi supaya apa yang kami lakukan tentunya tidak uh, tidak sesuai dengan teori, sesuai dengan kaedah uh, norma hukum rasional. Dan mungkin kontribusi dari kami di uh, sebagai praktisi kepada kalangan akademisi tentunya kami juga uh, dengan senang hati uh, akan sangat senang kalau bisa mengupdate uh, perkembangan terakhir yang terjadi di uh, dunia internasional dalam dalam praktek. Uh, jadi mungkin kerjasamanya uh, mutualisme antara praktisi dan akademisi. Nah yang ini uh, kalau boleh saya sampaikan uh, mungkin tantangan tantangan kita bersama antara Kemlu, antara Dijen HPI dan ISIL khususnya. Uh, praktisi dan akademisi hukum internasional di seluruh Indonesia bagaimana kita merumuskan bersama antara uh, antara Kemlu sebagai praktisi dan uh, kalangan uh, dunia akademisi karena kalau kita tengok ke, ke belakang uh, kontribusi Indonesia di dunia internasional dalam hukum laut uh, dalam potensi hukum internasional itu sangat luar biasa salah satunya tentu saja unglos uh, Kemudian kalau kita lihat uh, beberapa akademisi tahun uh, di masa lalu, Prof. Mohtar Gusuman Maja itu misalnya menjadi anggota ILC International Law Commission, kemudian yang terakhir Pak Murtowis Mumpuni dari praktisi dari uh, dunia diplomat. Nah, dan mungkin dalam masa yang agak uh, panjang nggak uh, ada lagi uh, akademisi dari Indonesia yang duduk di sana. Uh, dan tidak mungkin tidak hanya internasional, komisi, tapi uh, uh, forum-forum internasional lainnya di mana uh, kemungkinan Indonesia bisa mengisi. Jadi, mungkin ini tantangan bagi uh, kita nih uh, uh, apa, uh, untuk bagaimana uh, memberikan kontribusi dan sumbangan uh, kepada dunia internasional uh, melalui berbagai forum internasional. Nah, dalam konteks ini, tentunya kami. Uh, mengucapkan selamat uh, Pemuda juliet teman-teman dari uh, ISIL yang telah menerbitkan uh, buku ini. Uh, ada satu concern sebenarnya uh, uh, yang saya temukan ketika kami berinteraksi dengan beberapa pihak di luar negeri. Uh, pertama, uh, beberapa waktu lalu, saya ditanya oleh uh, seorang uh, teman diplomat dari uh, Uh, luar negeri bertanya kepada saya, uh, kami ingin mengadakan sebuah event uh, regional uh, dan kami ingin mendapatkan uh, sharing atau mendapatkan pengetahuan mengenai praktik Indonesia dalam satu spesifik uh, isu tertentu. Uh, dan kami sudah mencoba search di uh, melalui uh, forum terbuka dan ternyata agak susah menemukan expertnya. Siapa sih ekspornya di Indonesia? Yang kedua, bagaimana Indonesia mempraktekkan itu, mempraktekan ini di hukum internasional itu di, di, di negaranya sendiri? Karena dari telusuran lewat media terbuka sangat sedikit, bahkan mungkin untuk yang spesifik isu yang disebutkan itu, um, Leoni nggak menemukan, nggak menemukan ada penulis Indonesia yang menulis praktek Indonesia uh, dan sebagainya. Jadi, concern ini uh, valid. Apa yang disampaikan Prof. Uh, Ekmanto tadi juga uh, valid, bahwa uh, referensi mengenai Indonesia dalam konteks hukum uh, nasional memang sangat uh, sedikit, sehingga penerbit, penerbitan buku ini tentunya sangat kami apresiasi uh, mengisi uh, kekurangan atau mengisi uh, kelemahan. Karena dengan buku ini Indonesian Book of International Law, tentunya uh, apa namanya literatur mengenai Indonesia, kemudian expert Indonesia uh, di, di bidang internasional bisa kita apa bisa kita uh, promosikan, kita publikasikan ke dunia internasional. Jadi harapannya tentunya ini tidak hanya menjadi referensi ke dalam Kemenlu, tapi juga uh, referensi uh, siapapun di dunia internasional sana. Ini mungkin. Uh, ke depan, kalau kita bisa cukup, ke, kemudian memutuskan uh, konkretnya yang bersama yang bisa kita lakukan akan sangat baik sekali, dan yang juga uh, mem membanggakan sekaligus juga membuat kami optimis, uh, bersama antara praktisi dan uh, akademisi. Ini adalah uh, ada beberapa teman KMU yang juga memberikan sumbangan tulisan dalam uh, buku ini. Meskipun bukan penulis utama, tapi itu juga suatu yang menurut saya positif yang bisa uh, kita uh, promosikan lebih lanjut. Uh, kebetulan para penulis dari KMU, yang dari pijan HPI yang ikut menyumbangkan ini adalah penulis-penulis yang masih uh, muda, yang masih uh, tentunya sangat apa namanya sangat punya uh, eagerness di bidang akademisi, kemudian uh, matismat untuk uh, research. Uh, dan ke depan, semoga uh, ini tidak uh, berhenti akan semakin banyak uh, kontribusi yang bisa diberikan kepada tem oleh teman-teman KMU kepada uh, uh, ISIL, buat uh, dalam konteks penerbitan UI. Uh, baik, ini sekedar pengantar, jadi sekali lagi, semoga kerjasama antara uh, kita di Kemlu, di NAPI, dengan uh, ISIL, uh, semakin... Uh, pagi lagi uh, pada kesempatan ini Pak Cito minta saya uh, menyampaikan beberapa hal Tapi mungkin hanya satu isu yang, yang uh, kami angkat uh, Tema utamanya adalah mengenai uh, perkembangan present development of international law Yang kita hadapi di, paling tidak di PNU Dan semoga ini uh, memberikan sedikit gambaran uh, bagi teman-teman di dunia akademisi Apa aja yang terjadi di, di, di luar sana Uh, mungkin tidak benar-benar baru, tapi mungkin isunya uh, suatu yang menantang yang yang di kita Indonesia mungkin juga perlu membuat uh, rumusan atau memberikan kontribusi uh, rumusannya. Uh, Saat berikutnya, nah yang salah satu isu yang uh, sedang berkembang adalah mengenai isu uh, lingkungan hidup dan human right. Uh, Beberapa negara mencoba mengkaitkan uh, isu ini. Um, beberapa pihak di luar sana mencoba mengkaitkan isu uh, lingkungan hidup dan demokrasi uh, ini. Kita tahu semua bahwa uh, ini dua isu yang yang sebenarnya uh, sangat berbeda. Uh, Ham dan lingkungan hidup. Kalau kita lihat uh, pengaturannya, konvensinya uh, diatur dalam dua, uh, dua dua konvensi yang sangat berbeda, konvensi-konvensi HAM dan konvensi-konvensi mengenai lingkungan. Tetapi dalam perkembangan ada uh, apa semak, hubungan antara dua ini semakin mengerucut, semakin uh, terkait, semakin atau bahkan mungkin konteksnya semakin dikaitkan, linkage antara uh, lingkungan hidup dan climate change. Uh, misalnya ada isu uh, right to life, misalnya atau uh, right untuk uh, mendapatkan uh, apa namanya uh, healthy environment uh, dan sebagainya. Dan sebagainya. Uh, perkembangan terakhir uh, saat ini sedang ada permintaan sekali lagi advisory opinion di ICJ. Uh, judulnya atau pertanyaan yang diajukan di the question yang ditanyakan oleh yang uh, menanyakan Vanuatu negara kecil di Pasifik sana dan dan uh, didukung oleh uh, banyak negara. Jadi kalau lihat resolusinya, resolusinya itu uh, uh, apa namanya? konsepnya itu sangat kuat karena lebih dari 100 negara mendukung resolusi untuk membuat advisory opinion ini ke ICJ. Karena isu lingkungan memang mungkin barangkali isu lingkungan adalah isu masa depan. Dan bagi negara-negara kecil, uh, uh, ini isu ini adalah uh, mungkin uh, ancaman buat mereka. Jadi pertanyaannya adalah more or less, kewaj apa kewajiban negara uh, untuk melindungi iklim dan lingkungan hidup terkait dari dampak emisi gas rumah kaca. Kemudian, Uh, pertanyaan berikutnya konsepsi hukum dari kewajiban-kewajiban tersebut. Nah uh, sekali lagi dalam konteks ini mau uh, yang kita pikirkan di PMU kita uh, kita pertimbangkan dan uh, dan mungkin dengan posisi dalam konteks uh, linkage memang ada linkage atau yang lebih, yang semakin mengerucut antara isu ham dan isu lingkungan. Uh, isunya yang semakin dekat atau semakin uh, bersinggungan. tetapi tidak dalam konteks kewajibannya, karena yang ditanyakan ini lebih pada uh, kewajiban negara, Ketua, kewajiban at, kewajiban dalam konteks HAM antaranggungan dan uh, dan human right. Uh, ini yang mungkin perlu riset yang lebih mendalam, apakah apakah mungkin ada Uh, dalam konteks kewajiban negara uh, antara kewajiban HAM dan kewajiban lingkungan itu uh, bisa bisa uh, turut uh, menyatu atau bersinggung. Konteksnya mungkin agak agak susah. Kalau isunya mengerucut oke, okay. tapi kalau kewajibannya menjadi satu mungkin itu sesuatu yang yang uh, agak berat terutama buat negara-negara uh, seperti Indonesia dan negara-negara-negara berkembang lainnya karena kewajiban dalam konteks lingkungan ini kewajiban yang uh, tidak mudah, memerlukan sumber daya baik uh, ekspertis maupun dalam konteks sumber daya uh, finansial dan sebagainya. Sementara negara-negara maju uh, yang diharap yang yang merupakan sebenarnya um, uh, pelaku emisi yang terbesar dan mereka cuma melakukan tuan tahun lalu. Uh, memiliki keengganan misalnya dalam konteks memberikan um, apa uh, financial, bantuan finansial untuk pelaksanaan uh, mitigasi lingkungan di berbagai negara. Jadi uh, ini yang sedang berkembang. Uh, Indonesia sudah kami uh, sudah, meng, sudah menyusun uh, return statement dalam konteks advisory opinion ini. Uh, Bekerjasama dengan beberapa uh, expert di salah satunya dari Kecamatan yang kami uh, konsultasikan es bendungan dari Polda uh, Kecamatan dan beberapa pihak uh, return statement sudah kami sampaikan dan prosedur berikutnya adalah uh, um, menyampaikan return comments dan nanti uh, oral statement ini satu uh, apa si uh, yang langsung. Yang isu berikutnya terkait dengan uh, masih terkait dengan uh, lingkungan hidup, uh, Ya, slide slide line. Masih terkait dengan lingkungan hidup, mengenai uh, sinking state. Uh, kita tahu bahwa statehood dalam konteks konvensi uh, hukum nasional, konvensi mimpi, mimpi video Uh, statehood itu uh, dasarnya ada ada empat ada wilayah uh, negara harus memiliki wilayah yang jelas wilayah yang jelas ada definisi atau uh, apa uh, batas wilayahnya kemudian yang kedua populasi uh, tetap, permanent population Permanent population itu populasi yang tinggal di wilayah itu uh, kemudian ketiga ada pemerintahan nah, pemerintahan yang efektif dan berdaulat dan berikutnya adalah Uh, hubungan uh, atau recognition dari negara-negara lain. Negara. Nah, dalam konteks lingkungan uh, yang terjadi dengan uh, rise dan sebagainya, dan sebagainya uh, small island states itu memiliki kekhawatiran uh, karena memang ada beberapa negara uh, kecil, negara pulau yang mu mungkin the highest uh, peak-nya puncak tertinggi dari daratannya itu hanya satu setengah dua meter. Seperti Maldives itu mungkin less than 2 meter puncak tertingginya yang natural ya, natural uh, tertinggi pulaunya uh, itu hanya sekitar dua meter. Jadi kalau si level rise uh, berlangsung terus dalam beberapa tahun ke depan, kekhawatiran akan tenggelam itu buat negara-negara ter, uh, tertentu itu uh, nyata. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kemudian uh, statehood-nya. Itu dari negara-negara yang pernah eksis, tetapi uh, kemudian uh, land teritorinya, teritori daratannya menjadi hilang. Uh, dalam konteks hukum nasional, kemudian state, -nya. apakah uh, state-nya juga hilang karena uh, apa uh, elemennya, uh, teritorinya hilang? Uh, Kemudian, apakah pengakuan yang sudah pernah diberikan oleh negara saya Indonesia sudah negara tertentu? Apakah revokable? Apakah uh, kita harus merivok pengakuan itu atau pengakuan yang tidak? Ya, oke, okay, pengakuan jalan terus gitu. uh, dan sebagainya. sebagainya. Uh, selain isu-isu yang lain ya, mengenai bentuknya kemudian berpindah kemana, uh, menjadi and refugee untuk di tempat lain. Kemudian kalau misalnya bentuknya tidak berada di satu tempat. Uh, tertentu tapi terpencar ke berbagai negara apakah uh, konteks permanen uh, permanen situ itu masih relevan jadi dalam konteks ini mungkin isu uh, statehood dalam konteks negara yang kehilangan uh, daratan ini adalah isu yang yang valid yang sampai sekarang uh, di dunia internasional belum ada uh, kesepakatan Indonesia kita sedang uh, kita mungkin perlu untuk merumuskan ini karena beberapa negara mulai, mem, me, mulai bertanya kepada Indonesia, mulai me, menanyakan, kemudian bahkan ada beberapa negara yang me, minta bisa enggak kalau nanti uh, isu ini naik atau isu uh, teritori saya hilang, Indonesia memberikan pengakuan saya sebagai negara. Ini uh, uh, perkembangan yang terakhir yang kita alami dan saya kira kita uh, Indonesia, Kemlu perlu membuat segera membahas dan membuat dan tentunya uh, masukan dari teman-teman akademisi saat depan dan saat kita perbuka. Um, ada ada uh, yang melegalkan ada virtual statehood. Uh, virtual statehood artinya konteksnya adalah sebuah negara yang secara, virtu, negara yang secara virtual karena tidak punya teritori. Tapi punya penduduk, punya pemerintah dan dan menganggap punya pengakuan. Bagaimana dengan ini? Tapi mungkin juga kita uh, perlu perlu uh, memikirkan kalau konsep virtual tersebut ini bisa diterima atau tidak karena di beberapa negara ada mereka punya kelompok-kelompok uh, tentu, tentu yang tinggal di luar negeri dan dan mereka menganggap mereka adalah pemerintahan yang sah misalnya. Uh, Kemudian apakah kerja sekut ini kalau kalau berlaku juga bisa diminta oleh kelompok-kelompok tertentu pemerintahan di pengasingan atau dan lain-lain. Jadi ada parameter-parameter tertentu yang mungkin kita harus bahas dalam-dalam. Yang perkembangan yang berikutnya mengenai, ya ini tadi Prof. Hikmatur juga sudah menunggu konflik uh, Israel uh, Hamas di Gaza, Israel Iran uh, yang sudah berlangsung beberapa waktu lalu. Nah, isu yang uh, mungkin berkembang ini uh, terkait dengan isu uh, self defense. Kalau Israel kan uh, menyampaikan ini uh, self defense ini adalah inherent rights tapi uh, uh, self-defense sudah memiliki batasan-batasan sebenarnya pada nasional. Ada, uh, misalnya ada prinsip uh, necessity penggunaan kekuatan oleh sebuah negara hanya boleh dilakukan ketika memang diperlukan untuk melindungi kepentingan vital negara tersebut, ada necessity-nya. Uh, kemudian ada prinsip proportionality, Uh, Responsnya itu harus proporsional. Apakah respons Israel terhadap mas, misalnya, apakah proporsional? Uh, proporsional. Apakah respons uh, Israel kepada Iran, misalnya, itu proporsional? Paling tidak dua parameter ini kemudian ada uh, hukum humaniter internasional juga yang harus uh, Kita perlu uh, paling tidak memperkuat uh, wacana atau memperkuat uh, dasar hukum mengenai isu self-defense ini. Uh, karena ada keadaan cenderungan beberapa negara, uh, tidak hanya Israel, teman -teman, ada negara-negara lain juga yang, yang dengan alasan self-defense ini uh, melakukan melakukan tindakan-tindakan kepada negara lain. Bahkan um, mungkin ibu Bapak pernah mendengar istilah preemptive pre pre uh, strike? Uh, itu dilakukan oleh negara tertentu membuat preemptive strike uh, dengan alasan atau uh, dalam konteks uh, self defense. Apakah ini dibenarkan uh, ketika ketika alasan self defense dipakai pasal 51 Biakan PBB kemudian Um, Tindakan-tindakannya dilakukan um, sesuai dengan penafsiran negara tersebut Kemudian sesuai dengan keinginan negara tersebut Jadi dalam konteks uh, hukum internasional, menegakkan hukum internasional di di uh, masyarakat global Tentunya uh, narasi atau diskusi mengenai self-defense yang sesuai dengan koridor hukum internasional Perlu kita perbaikan uh, lagi Um, isu berikutnya yang ingin kami sampaikan, um, ini perkembangan terbaru juga dan ini juga dialami oleh ya, kita Indonesia mengenai uh, new and emerging non issues dalam konteks uh, free trade agreement. Uh, Indonesia merundingkan berbagai perundingan free trade agreement, mungkin yang uh, sering didengar adalah dengan Uni Eropa. Uh, tapi sebenarnya dengan banyak negara kita lakukan, teman -teman, misalnya Kanada, Australia, dan sebagainya. Yang dalam Indonesia merundingkannya tidak hanya dalam konteks bilateral, tapi juga dalam konteks ASEAN. Dan beberapa isu yang muncul atau dimunculkan dalam, uh, dalam, dalam perundingan free trade agreement itu uh, termasuk macam-macam. Termasuk isu labor. Mungkin isu labor akan sedikit dekat. Tapi kemudian ada isu indigenous people, ada isu mengenai local communities, ada isu mengenai environment, isu gender, uh, dan lain-lain di luar. Selain isu, tentunya tarif dan tarif period. Kalau ini memang tarif dan tarif period, memang isu yang ya, terkait dengan kriteria. Uh, sebagai update, uh, salah satu isu yang menjadi... Uh, yang uh, kontroversial atau mungkin uh, yang yang at stake dalam perundingan Indonesia dengan Uni Eropa adalah isu uh, sustainable development. Ada chapter mengenai trade and sustainable uh, development. Uh, kita punya kepentingan di situ uh, dan Uni Eropa punya kepentingan di situ juga, tapi perspektifnya uh, agak lain. Kepentingan kita di situ terutama misalnya kemudian timber, kemudian fisheries, tiga isu besar itu. Sementara Uni Eropa, ini mungkin sebagai informasi saja, Uni Eropa kepentingannya adalah mereka punya national laws internal mereka sendiri yang sebenarnya setting standar, norma di dalam. Dan dia ingin men set standar itu juga berlaku kepada uh, semua mitra mitra mitranya, termasuk mitra dalam konteks private agreement ini. Sehingga uh, dia menegaskan dalam uh, dalam proposalnya di chapter PSG, uh, development agar ada norma-norma tertentu yang uh, dipatuhi atau uh, di menjadi kesepakatan kita bersama. Pada prinsipnya kita nggak keberatan dengan itu. Ya. artinya bisa saja kita terima ada norma yang terkait dengan ekonomi hijau dalam berbagai isu termasuk dengan konteks, dalam konteks tiga tadi timber, fisheries dan dan sawit. Tapi pertanyaannya yang pertanyaan dasar yang yang sampai sekarang ya pihak Uni Eropa nggak bisa menjawab adalah uh, uh, benefitnya apa dalam karena ini kriteria Kalau misalnya contoh konkretnya seperti ini dalam konteks fishery. Uh, ada keinginan atau ada uh, apa? ada keharusan agar fisheries di Indonesia itu dilakukan sesuai dengan standar dan norma yang ada Uh, misalnya tidak IUU uh, fishing tidak dilakukan lagi dan sebagainya, sebagainya. fine masalah uh, kita bisa itu uh, tapi kemudian uh, kemudian pertanyaan kita adalah kalau fisheries Indonesia sudah dilakukan sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan uh, konteks uh, sustainable development uh, fisheries yang sustainable sesuai dengan kaidah terkait lingkungan apakah Fisheries Indonesia, produk-produk ikan Indonesia itu mendapat uh, preferensi untuk masuk ke Uni Eropa karena ini pembahasannya dalam Free Trade Agreement. Free Trade Agreement harusnya ada uh, pemberian preferensi dalam konteks ini. Uh, Jawaban Uni in Eropa ya. ya, ya enggak, uh, uh. tidak ada preferensi. Uh, jadi ada kewajiban untuk melakukan fisheries uh, secara sustainable, tapi tidak ada referensi yang diberikan kemudian. Uh, artinya kemudian ya yes, supermarket yang yang terjadi uh, selama ini. Nah uh, ya kita mulai mulai uh, dengan kita menurut, kok begitu ya. Kemudian kita tanya lagi. Uh, yang banyak terjadi saat ini adalah uh, apa namanya? Sorry, ini ini nanti di di publish di YouTube dan sebagainya enggak ya? Uh, Oke, okay. mungkin uh, mungkin diskusi selanjutnya bisa lebih kita lakukan dalam konteks tertentu saja terkait ya, ini. Uh, supaya uh, ini, tapi intinya begitulah. Salah satunya adalah, kalaupun kita harus memenuhi standar uh, sustainable development yang juga kepentingan Indonesia, karena kita ingin membangun juga ekonomi hijau uh, lingkungan dan sebagainya, itu adalah problem. Tapi dalam konteks fitrate-nya juga harus jelas. Nah, benefit kita apa dalam konteks filter timnya? Karena preferensi preferential treatment kita berikan ketika apa namanya ketika persyaratan yang di, diharapkan sesuai dengan sudah kita Oke, berikutnya isu berikutnya mengenai ya pelajaran dari COVID-19 kemarin. Uh, kemudian saat ini sedang berlangsung atau sedang dibahas mengenai pandemi kritik. Pandemi kritik ini tentunya uh, sesuatu yang yang uh, diperlukan oleh masyarakat internasional, terutama untuk mengantisipasi uh, mengantisipasi bagaimana kalau uh, kejadian seperti COVID kemarin terjadi. Yeah. Uh, pandemi ini. Kemarin COVID bukan yang pertama, sebelumnya sudah pernah ada pandemi dan banyak kalkulasi menyampaikan mungkin pandemi itu kejadian bisa lebih akan lebih cepat lagi. Nah, uh, bagaimana masyarakat internasional akan siap kalau ada pandemi lagi? Tentunya kita harus mengaturnya, harus ada instrumen hukum yang mengatur itu. Memang yang di depan ini adalah WHO dan kita punya uh, kepentingan nasional dalam hal ini. Uh, yang sedang kita perjuangkan adalah uh, di dalam perundingan ini adalah uh, mekanisme mengenai akses and benefit sharing atas patogen. Jadi kalau ada pandemi kan uh, langsung perlu ada penelitian dan research. Nah kalau misalnya jadinya di suatu negara, kemudian atau ada patogen lah yang diambil dari Indonesia ya, untuk research-nya, research-nya memang kemudian dapat keluar, luar. Uh, Pertanyaannya apakah uh, kita mendapatkan akses atau mendapatkan benefit sharing dari uh, patent yang diambil dari Indonesia tersebut? Misalnya ketika kemudian bisa dibangun atau dibuat uh, antivirusnya atau dibuat uh, apa namanya uh, uh, ya yeah, antivirus atau uh, uh, obat yang mungkin bisa menjadi, uh, menjadi uh, Uh, obat untuk untuk yang uh, pandemi ini. Contoh yang contoh yang terjadi kemarin uh, dalam konteks uh, Indonesia misalnya uh, ketika terjadi COVID, kemudian uh, ada uh, ada berbagai pihak termasuk Indonesia juga tentunya uh, mencoba membuat uh, anti obatnya, oh atau uh, vaksinasinya, vaksinnya uh, ini dilakukan. Kemudian ada riset uh, riset dan sebagainya sebagainya. Kita akan melihat tentunya kalau di barat sana lebih ke privat dan uh, tujuannya memang salah satunya uh, harus ada benefit uh, secara ekonomi. Nah, ketika vaksin itu sudah muncul, bagaimana kita punya akses? Karena kalau uh, dalam konteks Indonesia ini bukan soal mudah. Bukan soal mudah, karena kita harus berpikir mengenai 270 juta um, penduduk. Kalau vaksin yang kita perlukan jumlahnya ribuan atau mungkin hanya beberapa juta, uh, bioforma dan sebagainya itu bisa mengusahakan. Atau kita terbeli beli dengan harga yang terlalu. Tapi ketika kita bicara angka 270 misalnya, uh, ini bukan satu hal yang, yang mudah karena itu akses dan benefit sharing uh, dalam konteks uh, patogen ini menjadi uh, apa menjadi penting. Juga pengembangan kapasitas negara berkembang untuk tidak hanya untuk memproduksi vaksin uh, tapi juga untuk memproduksi eh ya, terapeutik saya kira itu yang dapat kami sampaikan uh, beberapa perkembangan recent development yang terjadi yang 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 kita hadapi di Kemlu uh, kami share dengan bapak ibu semuanya dan tentunya uh, akan senang senang kalau kita bisa berdiskusi dan dan dari sekjen. Tadi ada beberapa hal yang yang saya, saya kira kemudian kalau mendengarkan isu isu uh, terkait dengan uh, eh, maaf saya harus lebih sekali lagi terima kasih atas tempatannya selamat sekali lagi pada Mr. Is, uh, Isil selamat. dan kemudian selamat juga atas pendidikan tubuh uh, ini uh, Stens ready, Mas Ari yang sekarang masih kedua untuk melanjutkan sesuatu yang sudah terjadi oh ya saya juga ingin menyampaikan uh, terima kasih uh, kerjasamanya yang telah kita lakukan beberapa waktu lalu terutama dalam konteks uh, uh, Palasina uh, di ICJ Tentunya ke depan kita juga sangat berharap Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Amri Jinangkung mewakili Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia atas tanggapannya terhadap Indonesian Yearbook of International Law Second Volume. Selanjutnya acara dilanjutkan dengan peluncuran buku Indonesian Yearbook of International Law Second Volume secara simbolis oleh Bapak Ari Afriansyah SH MIL PhD. Kemudian akan dilanjutkan dengan foto bersama. Kami meminta kepada Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum UGM Profesor Dr. Agustinus Suprianto SHMSI untuk turut foto bersama. Silakan Prof. poko <laughs> 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 <Yeah. laughs> oh.

Wah, <laughs> sehat, bro. sehat bro. <laughs> 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 Itu tiba DP itu bisa dipakai lagi. <laughs> <laughs> nah, tadi <laughs> <hanya ke purpose. laughs> <laughs> nanti hari Baik. Uh, terima kasih kepada Bapak Ibu penulis dan editor. Selanjutnya, acara akan dilanjutkan dengan pembedahan buku, diskusi dan tanya jawab. Dan karena keterbatasan waktu Bapak dan Ibu uh, narasumber hari ini, dimohon paparan dari Bapak dan Ibu dibatasi maksimal 5 menit. Selanjutnya acara akan dipandu oleh Bapak Ari Afriansyah, SHMIL PhD. Dengan ini saya serahkan sepenuhnya pemanduan, pembedahan buku, diskusi, dan tanya-jawab kepada Bapak Ari Afriansyah. Dipersilakan Pak. Baik, terima kasih uh, MC, Mbak MC. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, uh, Bapak-Ibu sekalian. Uh, terima kasih atas uh, perhatiannya kali ini kita akan mencoba untuk mendiskusikan apa yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu penulis dan tadi saya ingin menyinggung sedikit bahwa Pak Amrih tadi sudah menyampaikan beberapa isu terkini yang saya rasa itu sangat baik untuk ditindaklanjuti untuk menjadi penelitian dan juga publikasi. Terima kasih banyak Pak Amrih atas sumbangan pemikirannya dan sangat cocok untuk kita dalami dalam hal praktik yang uh, kita bisa review di tahun 2022 dan 2023 2022-2023 dan yang akan sedang berjalan 2024 ini Untuk terbitan berikutnya uh, Kali ini uh, hadir di uh, Sarah Luring Ada Bapak uh, Hebertus Jakatriana atau kita kenal dengan Mas Jeto Dan juga uh, Mas Bayu hadir secara uh, online Ibu Aryuni, uh, secara Luring uh, Prof Maskun secara luring dan juga uh, Ibu Suksma selara, secara uh, luring. Mungkin saya akan memberikan kesempatan secara uh, urutan yang ada dalam uh, penulisan ini uh, berdasarkan yang cepat selesai ini. <laughs> Jadi uh, yang duluan langsung uh, naik cetak gitu ya. Jadi uh, ini berkaitan dengan uh, 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 apa penyelesaian dari tulisan. Saya persilakan kepada uh, Mas Jeto untuk menyampaikan isi dari tulisan beliau dan kira-kira apa yang kita bisa uh, highlight dan kita uh, renungkan bersama dari hasil penelitiannya. Monggo Mas Jeto 5 menit. Baik, terima kasih Pak Ari, Ibu Bapak sekalian. Ketika menulis tema ini pada tahun 2021, situasi dan kondisi Indonesia terkait dengan hukum internasional salah satu yang menjadi gejolak itu adalah bagaimana perlindungan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri ketika terjadi situasi-situasi yang sifatnya adalah darurat. Pada waktu itu, konflik yang terjadi di Sri Lanka Ibu Bapak sekalian eh, pasti mengetahui karena ada turbulensi dari sisi ekonomi, politik dan keamanan di Sri Lanka. Warga negara Indonesia yang ada di Sri Lanka juga banyak. Lalu apa yang terjadi di Syria ketika terjadi serangan eh, ISIS di Syria, yang ini memporak-porandakan tatanan uh, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Syria, di mana warga negara Indonesia di Syria itu juga banyak. Lalu, apa yang terjadi? Uh, konflik di Ukraina uh, dengan Rusia itu juga menimbulkan apa ya? Permasalahan-permasalahan terkait dengan perlindungan warga negara Indonesia di negara-negara tersebut yang dilakukan oleh perutusan diplomatik dan juga perutusan resmi Indonesia di negara-negara itu, pertanyaannya adalah bagaimana? Pada waktu itu berita berita terkait dengan perlindungan warga negara di Indonesia, di negara-negara tersebut itu menjadi headlines dan menjadi sebuah permasalahan, tantangan, dan peluang yang perlu diantisipasi. Untuk itu tulisan di dalam buku tersebut kita fokuskan pada apa yang bisa dilakukan, oleh Kementerian Luar Negeri, terutama perusahaan diplomatik, untuk menjawab permasalahan-permasalahan terkait dengan efektivitas perlindungan, bagaimana menjalankan perlindungan itu kepada warga negara Indonesia yang ada di wilayah-wilayah yang sedang dilanda eh, apa, situasi kedaruratan. Pada saat ini relevansinya juga Ibu Bapak sekalian bisa melihat warga negara kita yang ada di Iran, warga negara kita yang ada di Yordania, mungkin juga di Palestina, atau mungkin juga di Israel terkait dengan isu-isu terkait dengan situasi emergency ini. Pada tahun 2018, kementerian telah membuat sebuah keputusan terkait dengan bagaimana membuat perencanaan tentang tanggap darurat, bagaimana perutusan diplomatik Indonesia di wilayah-wilayah itu harus menyiapkan terkait dengan contingency plan terkait dengan kemungkinan situasi-situasi yang bisa memburuk, langkah-langkah apa yang bisa dilakukan sehingga perlindungan itu menjadi jelas. Ibu Bapak sekalian, koordinasi dan simplifikasi prosedur terkait dengan perlindungan itu dicoba diformulasikan dalam peraturan tersebut sehingga menjadi pegangan, menjadi sebuah guidance tentang bagaimana satu perutusan diplomatik itu siap Mempersiapkan dirinya, lalu juga bagaimana memberikan perlindungan secara efektif dalam situasi dan konteks yang terjadi di masing-masing eh, negara dengan situasi yang kemungkinan berbeda, sehingga eh, intervensinya itu akan tepat sasaran, intervensinya itu akan tepat guna. Salah satu yang menarik di dalam eh, keputusan itu adalah koordinasi antar kementerian dan lembaga yang melibatkan multi eh, aktor. Yang ini dicoba dikomunikasikan menjadi praktek yang paling baik yang telah dikembangkan oleh Kementerian Luar Negeri. Satu catatan, Ibu Bapak sekalian, eh, terkait dengan eh, dukungan pendanaan, resources, informasi dan lain sebagainya, kami mencatat kami mengkritisi ada banyak hal yang perlu ditingkatkan dari sisi koordinasi, dari sisi diseminasi peraturan ini, dan bagaimana keterbukaan akuntabilitas tentang pendanaan. Saya kira ini juga menjadi menarik ketika kita lihat. Sebagai satu perbandingan terkait dengan uh, apa yang terjadi dengan PBB misalnya, bagaimana mengembangkan mekanisme terkait dengan uh, status of mission agreement, status of force agreement, ditindaklanjuti dengan rule of engagement terkait dengan tindakan-tindakan uh, yang dirasa perlu untuk melindungi itu menjadi sebuah rujukan yang paling baik yang kami kira kami usulkan di dalam uh, buku ini bagaimana kita tanggap dan juga Uh, mengupgrade, mengupdate terkait dengan uh, rencana contingency plan ini sehingga situasinya itu sangat bisa pas, koordinasi bisa diperjelas, dan yang paling penting adalah akuntabilitas ini bisa dipertahankan dari sisi uh, sumber daya uh, finansial, sumber daya koordinasi, dan lain sebagainya. Sehingga tantangan ke depan, Ibu Bapak sekalian, kami mencatat bagaimana Kementerian Luar Negeri ini bisa apa meningkatkan koordinasi, komunikasi, dengan lembaga-lembaga terkait di dalam negeri, juga hosting stage di mana kemungkinan situasi ini memburuk sehingga intervensinya itu dapat ditingkatkan. Saya kira Ibu Bapak sekalian Indonesia telah catch up, mengembangkan model-model tanggap darurat yang ini menjadi praktek paling baik terkait dengan perlindungan warga negara di luar negeri pada situasi-situasi darurat. Walaupun catatannya memang koordinasi lalu juga pendanaan Uh, dukungan uh, finansial kelembagaan itu masih menjadi sebuah hal yang perlu kita tindak lanjuti. Kita uh, berikan masukan dan tanggapannya. Kira-kira, uh, materi di dalam uh, main artikel ini adalah ini, yang intinya kami mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Namun demikian, praktek di lapangan perlu untuk prakondisi yang perlu ditingkatkan. Demikian catatan yang kami sampaikan, uh, Ibu Bapak sekalian, uh, di dalam buku ini. Terima kasih, Pak Ari. Banyak uh, Mas Jeto atas uh, paparannya yang me masih seperti masih ada uh, ruang untuk kemudian dilanjutkan penelitiannya ya uh, dan ini mungkin bisa uh, dilanjutkan oleh rekan-rekan ISI lain ya tentu dengan uh, kerjasama mungkin kolaborasi dengan uh, Mas Jeto untuk kemudian memperdalam lagi selanjutnya saya persilakan kepada Mas Bayu. Uh, secara online uh, untuk memaparkan uh, tulisan yang ada dalam uh, yearbook ini silakan uh, Mas Bayu baik, uh, terima kasih Mas Ari, apakah suara saya terdengar? jelas? ya, ya. baik, ya, terima kasih uh, Bapak Ibu yang saya hormati uh, para guru besar para peserta dan juga uh, para penulis Mohon maaf, pertama-tama saya haturkan permohonan maaf. Kami sejatinya ingin hadir di Jogja di UGM, tapi uh, kami tidak tahu pesawat kami tercancel direct dari Lampung ke Jogja, dan kemudian kami mencari tiket. Uh, kita tidak dapat lagi. Uh, baik, uh, berkenaan dengan uh, tulisan kami ini, berkenaan dengan uh, bagaimana respon Indonesia di tahun 2020-2021. Dan juga, kami mengambil data sebagian di 2022 berkenaan dengan respon Indonesia terhadap perjanjian multilateral investments, atau kita kenal juga dengan perjanjian penghindaran pajak berganda. Kita juga melihat bagaimana prakteknya di beberapa negara dan juga impact-nya. Ini karena lima menit saya izin kepada peserta, nanti saya share saja di, di grup ISIL PowerPoint kami sehingga tidak terpecah, uh, baik, um, kemudian bagaimana Indonesia sesungguhnya uh, merespon MLI tersebut, kalau kita lihat data di dari 2010 uh, 2000 sampai 2010 dan 2015, di pertengahan 2015, uh, ada kenaikan pajak yang signifikan, uh, dikarenakan uh, perbaikan pada Kementerian Keuangan, dan juga kesepakatan internasional mengenai faktor-faktor yang menyebabkan beberapa pajak yang tidak diterima oleh negara kita. Nah, sebagai contoh, ada pengaruh multinasional, multinasionalitas atau dual resident, ada badan usaha tetap yang berada di luar negeri tetapi juga mengambil keuntungan di dalam negeri. Sejatinya kita lihat bahwa bangsa Indonesia yang sebagai bangsa yang besar nomor empat paling padat dunia kita hanya menerima uh, atau sebagai pengguna dari produk-produk yang diperjualbelikan di Indonesia. Yang notabene ya produk-produk itu uh, berasal dari uh, luar negeri. Nah, uh, di dalam tulisan ini ada beberapa faktor. Yang pertama mungkin ada uh, faktor multinasionalitas, kemudian ada good corporate. Uh, good corporate governance, kemudian ada uh, tax haven, pengurangan pajak, ataupun juga uh, permodalan kecil sebagai siasat untuk pengurangan pajak pada perusahaan-perusahaan multinasional. Rekan-rekan uh, di artikel ini juga kami memberikan sedikit case, contoh di 2020 ketika aplikasi Zoom ini yang kita pakai hari ini ya, bersiteru atau berkonflik dengan pemerintah Indonesia, ketika ingin ditarik pajaknya dengan peraturan e, Menteri Keuangan untuk menarik pajak digital hari ini karena e, berdasarkan fakta dan data hari ini e, bisnis digital hari ini menguasai dan kalau kita lihat e, di zaman Covid waktu itu di dunia akademis hampir sebagian besar universitas itu berlangganan Zoom. Walaupun ada universitas-universitas uh, seperti Universitas Indonesia, UGM juga mempunyai virtual class-nya mandiri uh, bisa dimanfaatkan dan lain-lain, tapi uh, sebagian besar universitas di Indonesia itu masih memakai aplikasi ini, sehingga keuntungan yang harusnya bisa didapat juga di Indonesia uh, itu keluar ke uh, ke negara-negara lain seperti itu. Nah, Bapak Ibu yang eh, saya hormati, berkenaan dengan hal tersebut juga eh, kita bisa melihat bahwa eh, MLI ini diadopsi untuk memodifikasi pajak eh, pajak treaty yang sudah kita punya. Bukan berarti perjanjian-perjanjian eh, pajak antara Indonesia dengan negara lain itu hilang dengan seluruhnya, tetapi negara-negara sepakat memasukkan modifikasinya ke dalam sebuah forum yaitu MLI tersebut untuk disepakati. Sehingga walaupun MLI ini sudah ada dengan dengan skema seperti Vienna Conventions berkenaan dengan perjanjian internasional, nah namun dalam praktiknya harus juga disepakati bahwa antara negara satu dengan negara lain itu sepakat di dalam eh, P3B-nya sendiri. Jadi sebenarnya MLI ini menciptakan induk dari uh, sebuah perjanjian pajak. Nah, kekurangan kami dalam penelitian ini sebenarnya ini harus kami akui bahwa kami tidak menyertakan contoh-contoh uh, perusahaan yang menghilangkan pajaknya dengan uh, dengan cara-cara yang seperti uh, saya jelaskan di depan, bisa antara dual resident, multinasional, kemudian pengurangan modal, kemudian juga penyertaan pajak yang yang dalam tanda kutip kita bisa lihat beberapa case di di apa di Kementerian Keuangan dan di Perpajakan itu bisa kita lihat datanya terdapat juga di ICW dan di KPK seperti itu. Nah, Bapak Ibu, um, Akibat dari penandatangan ML ini sebenarnya memberikan keuntungan buat Indonesia dan juga negara-negara berkembang lainnya. Kenapa saya ber, e, kami menyatakan seperti itu bahwasannya e, e, faktor utama seperti yang saya katakan tadi bahwa e, negara Indonesia merupakan negara berkembang dengan nomor 4 dunia, mungkin sekarang nomor 3 begitu ya. Yang jumlah penduduknya dikenal dengan pengguna paling banyak dari barang-barang teknologi ataupun produk-produk teknologi dari luar negeri, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan juga mencatat bahwa industri di Indonesia itu hanya ketempatan untuk assembling, walaupun sebagian besar produknya itu diekspor ke luar karena termasuk negara yang tenaga kerjanya murah. Nah, kita bisa lihat bahwa dengan pajak berganda yang kita bisa terapkan tersebut, kita bisa menarik pemasukan dari pajak asing dan pajak produk atau PPN, yang kemudian ini juga menguntungkan untuk negara-negara berkembang lainnya. Nah, kalau kita telisik lebih dalam lagi, ketika Pak Dirjen, Pak Amri, menyampaikan bahwa um, lingkungan kemudian itu menjadi isu utama. Nah, kita hanya bisa mengekspor sumber daya ataupun raw material dari sumber daya alam kita. Sedangkan negara-negara maju itu mengekspor ke kita atau kita mengimpor barang-barang yang sudah jadi yang nilai ekonomisnya lebih mahal. Nah, ini juga menjadi menjadi hal-hal yang urgensi yang untuk kita bisa kaji. Ijin di Izin Mas spot Bayu spot bisa dipersingkat? Kan? Siap, siap. Terima kasih. Nah, saya loncat kepada kesimpulan bahwasannya, e, dari 35 pasal, tidak semuanya kita sepakati itu. Ada reservasi dan adopsi yang sebenarnya harus kita sesuaikan juga e, dengan kebijakan di Indonesia. Dan kami harapkan ada penelitian selanjutnya, dan insya Allah e, mungkin di tahun depan juga, atau tahun ini, kita juga menulis e, tentang keberlanjutan pajak tersebut. Lebih kurang saya mohon maaf, terima kasih atas semua uh, respon dan juga uh, fasilitas yang diberikan. Mohon maaf sekali lagi kami tidak bisa hadir secara fisik di, di UGM. Saya kembalikan terima kasih kepada Mas Ari bila hitung Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak uh, Mas Bayu atas uh, paparannya. Memang uh, pajak ini sangat krusial buat Indonesia, terutama untuk memaksimalkan. Uh, penerimaan pajak uh, yang terutama dari pihak asing. Terima kasih, Mas Bayu, atas pemikiran dan uh, publikasinya. Selanjutnya saya memberikan memberi, uh, kesempatan kepada Ibu Aryuni uh, untuk memaparkan hasil uh, uh, publikasinya terkait dengan uh, penegakan hukum di uh, zona ekonomi eksklusif. Silakan, Bu Aryuni. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang saya hormati. Ketua Isil dan uh, Bapak Ibu uh, Profesor, Guru Besar yang sudah hadir secara luring di sini dan secara online. Uh, itu yang saya menyampaikan artikel kami yang mengangkat bagaimana permasalahan penegakan hukum di ZEE dari uh, menurut UNCLOS dan yang terjadi di Indonesia. Jadi uh, berdasarkan Pasal 73 Unclose, eh, mengatur bahwa eh, intinya nanti terkait dengan eh, prom release eh, pelepasan segera dan eh, reasonable bond di pasal 73 ayat 2 dan ayat 3 bahwa eh, tidak diperkenankan eh, untuk pasal 73 ayat 3 tidak diperkenankan untuk eh, menjatuhkan hukuman kurungan dan di pasal 73 ayat 2 adalah eh, mengatur pelepasan segera uh, untuk kapal dan anak buah kapal yang uh, ditangkap. Nah, dari beberapa kasus di Itlos ini kita lihat uh, ada sembilan kasus, terutama terkait prom release. Ya, mengapa uh, banyak kasus yang muncul di sini? Kami tertarik untuk uh, meneliti uh, yang menjadi permasalahan prom di Itlos itu apa. Jadi setelah diteliti ternyata Uh, uh, negara bendera ini kebanyakan adalah keberatan dengan jaminan uh, yang reasonable itu seperti apa jaminan yang layak. Jadi negara penahan menjatuhkan jaminan uh, atau uh, denda yang cukup berat sehingga menjadi sengketa uh, di itlos. Um, dan dalam unclos tidak ada aturan, belum ada aturan secara khusus bagaimana menentukan E, jaminan yang layak itu seperti apa, reasonable itu ukurannya seperti apa. Jadi e, dari melihat dari yur, jurisprudensi putusan-putusan e, hakim itlos ini berbeda dan ada beberapa e, fluktuasi ya, dari beberapa kasus nah, ini sehingga diperlukan ya aturan khusus ini kalau dari sisi internasional. Kemudian masuk di Indonesia. Kalau di Indonesia sudah diterapkan apa implementasi maaf implementasi sudah ada aturannya di Undang-Undang Perikanan di pasal 104 ayat 1 terkait dengan prom release kemudian di pasal 102 terkait dengan reasonable bond eh, dengan imprisonment ya eh, tidak boleh menjatuhkan hukuman kurungan namun sampai saat ini aturan eh, Promeritus itu belum pernah dipraktekkan di Indonesia, belum pernah dipraktekkan dan uh, ini uh, dari beberapa uh, pendapat karena masih ada perbedaan uh, penafsiran dari beberapa ahli dan memang tidak ada negara yang mengajukan uh, promeritus ini di Indonesia. Yang menjadi permasalahan adalah uh, terkait dengan pasal 73 ayat 3 mengenai Sebenarnya tidak boleh ada hukuman uh, kurungan ya Ternyata hakim di Mahkamah Agung ini ada dua, dua putusan. Jadi ada yang benar-benar uh, menaati uh, unclos bahwa tidak menjatuhkan hukuman kurungan, tapi ada yang menjatuhkan uh, hukuman kurungan sebagai pengganti denda dengan alasan bahwa uh, dalam prakteknya tidak dapat untuk apa? Me Indonesia mendapatkan denda itu sehingga menjatuhkan hukuman kurungan sebagai pengganti denda. Nah, ini dari perbedaan eh, putusan hakim ini juga tapi dalam trennya sekarang seharusnya dapat mengikuti unclose ya yang tidak menjatuhkan hukuman kurungan sebagai pengganti denda dan di Indonesia juga belum ada aturan lebih khusus lagi ya mengatur mengenai prom rilis ya. Tapi ini menjadi dapat menjadi peluang atau solusi juga untuk mendapatkan uh, denda dan mendapat uh, penghasilan di di luar macet gitu untuk prom rilisnya ya. Prom rilis dipandang sebagai win-win solution bagi negara bendera dan negara penahan bagi negara bendera dapat mendapatkan kapalnya kembali dan bagi negara penahan akan mendapatkan denda gitu ya demikian ringkasan artikel kami terima kasih mas terima kasih. terima kasih banyak ibu Aryuni. saya langsung teringat dengan PP 85 2021 bu yang terkait dengan Uh, pelaksanaan dari uh, prom release dan uh, apa namanya, reasonable bond di dimana uh, sudah dikatakan bahwa uh, sudah dimasukkan bahwa bond itu menjadi PNBP Bu <laughs> <laughs> jadi uh, nanti kita akan lihat memang belum ada praktiknya tapi kemudian apakah nanti PNBP ini bisa ditarik dengan gampang atau makin susah, nah ini akan menjadi uh, perdebatan yang uh, selanjutnya akan dibuktikan dengan praktiknya gitu ya Baik, selanjutnya saya persiapkan kepada uh, Prof Maskun uh, yang sudah hadir secara luring uh, untuk memaparkan uh, bagaimana penelitian beliau bersama uh, rekan beliau terkait dengan penanganan uh, status pengungsi, uh, penentuan status pengungsi di uh, Indonesia, sebuah perspektif dari uh, Asia Pasifik. Saya persilakan pada Prof Maskun. Ya. Um. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya kedengaran dengan jelas. Uh, terima kasih banyak, uh, Mas Arif, Ketua ISIL. Tentunya uh, salam hormat bagi dari saya untuk seluruh uh, dewan pakar ISIL, uh, para penulis dan kawan-kawan. mohon maaf saya uh, dengan segala kerendahan hati mengaturkan permohonan maaf sebesar besar yang tidak bisa hadir bersamaan untuk karena uh, menghadapi persoalan uh, kesehatan sedikit engkelnya agak sedikit berpindah sehingga kemudian tidak bisa jalan terlalu banyak. Ya, uh, izinkan saya mewakili teman-teman uh, peneliti. Kemudian kami melihat uh, bagaimana sih mencari mencari sebuah praktik terbaik dalam konteks untuk menentukan uh, status pengungsi, khususnya uh, ketika kita melihat dalam perspektif di Asia Pasifik. Hal ini kemudian menjadi sangat uh, penting karena kemudian kita melihat bahwa uh, berdasarkan Data yang ada, uh, kalau kita melihat aliran pengungsi di Asia Pasifik hingga tahun 2023, maka uh, kawasan Asia Pasifik menjadi menjadi tempat yang yang sangat empuk, karena kurang lebih sekitar 14,3 juta orang, uh, untuk mencari tentunya tempat yang lebih safe untuk mereka. Kalau kemudian kita lihat di Indonesia sendiri, maka kita bisa melihat sehingga tahun 2023 terdapat kurang lebih hampir 13.000 pengungsi atau pencari suaka yang terdapat di WNR di Indonesia. Hmm. Tentunya data-data ini uh, menunjukkan uh, tren yang terus uh, naik di di Indonesia sehingga ini harus menjadi perhatian bagi kita semua, uh, bagi pemerintah tentunya sehingga ini kemudian kita bisa lihat uh, sebagai satu isu yang uh, menjadi uh, catatan penting bagi kita semua mengingat berbagai uh, potensi untuk uh, adanya pengungsi hari ini begitu banyak seiring dengan semakin banyaknya konflik-konflik yang terjadi di dunia internasional. Kalau kita melihat konteks Indonesia tentunya uh, Indonesia itu sebagai salah satu negara negara transit yang dalam hal ini uh, menunjukkan bahwa Indonesia kalau kita melihat uh, dalam peta uh, imigrasi misalnya alur Indonesia, alur yang uh, pengungsi yang masuk ke Indonesia maka kita melihat memang ini adalah sebuah persoalan tersendiri yang harusnya bisa menjadi catatan bagi kita uh, sendiri, khususnya pemerintah sehingga kemudian kita bisa menghadirkan uh, RSD yang baik, gitu RSD yang baik sehingga karena dalam konteks ini kita melihat proses penetapan suatu eh, status pengungsi di Indonesia menurut uh, menurut catatan yang ada uh, itu belum belum optimal dilakukan banyak hal yang kemudian uh, menjadi uh, catatan yang kita lihat kalau kita melihat dari aliran RSD dalam konteks UNHCR di Indonesia memang mulai dari proses uh, cara pengajuan status pengungsi di UNHCR Indonesia. Kalau kita melihat dalam dalam skema yang ada yang dikeluarkan oleh UNHCR Indonesia, ini memang ada beberapa hal yang menjadi catatan yang penting. Catatan yang pertama memang adalah Uh, waktu tunggunya yang begitu panjang di mana kemudian rata diperlukan kurang lebih 2 sampai 6 bulan sebelum keputusan RSD dapat dicapai E1 sehingga kemudian efek yang dilahirkan uh, ditimbulkannya menghasilkan 8 hingga 13 tahun uh, RSD untuk peminta apa permintaan pemilu kembali ke negara ketiga untuk dapat diselesaikan. Tentunya konteks ini uh, akan sangat uh, Berimplikasi bukan hanya persoalan hukum itu sendiri, tetapi kemudian persoalan-persoalan sosial yang akan lahir atau yang akan mungkin timbul di Indonesia pada umumnya, termasuk kami di Sulawesi Selatan. Sehingga dengan hal ini kemudian, maka uh, penting kemudian kita mencari uh, best practices, best practices uh, dari negara-negara di Asia Pasifik, termasuk uh, dan dalam kesempatan ini penelitian ini kita coba mengambil beberapa sampel, dan sampel itu... Tetapkan itu Malaysia, Thailand dan Australia. Ini kemudian untuk menunjukkan bagaimana misalnya Malaysia juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari satu satu negara yang merupakan juga merupakan negara tujuan dari pengungsi yang 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 sangat banyak, yang sangat banyak khususnya dari Rohingya dan da, dari Rohingya tentunya. Uh, ini kalau kita melihat uh, RSD yang ada di uh, Malaysia sistem RSD yang ada di Malaysia yang diterapkan oleh uh, UNHCR Malaysia tentunya uh, ada dua fungsi utama yang di, diemban. Yang pertama uh, untuk memvalidasi memvalidasi pencari uh, suaka dan kemudian yang uh, sebagai pengungsi dan dan uh, lainnya untuk memberikan dokumentasi hal ini kemudian untuk diverifikasi oleh pemerintah itu yang terjadi di Malaysia dan konteks Malaysia kurang lebih sebenarnya mirip dengan dengan Indonesia karena hingga saat sekarang ini memang kita tidak memiliki uh, satu pra produk peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang tentang pengungsi Thailand sendiri sebenarnya ya kalau kita melihat sejarah panjang uh, Thailand kita melihat bahwa uh, ini yang menjadi salah satu titik transit pilihan bagi masuknya pengungsi dalam jumlah besar. Kalau kita melihat dalam konteks sejarah sejak tahun 1975 ketika terjadi perang Kamboja uh, dengan Vietnam hingga kemudian uh, kasus warga Rohingya uh, yang di tahun 2013 dan 2017. Dua resim RSD-nya uh, dalam hal ini di Bangkok dan camp, uh, di camp perbatasan uh, tentunya ini menjadi uh, bagian dari upaya untuk memantau masuknya pengungsi uh, yang secara besar khusus di tahun 2013 sehingga kemudian proses penyaringan pengungsi itu menjadi sangat, sangat penting dilakukan oleh uh, pemerintah Thailand dalam hal ini. Best practices yang lainnya tentunya adalah Australia. ya Australia tentunya jauh lebih uh, karena kemudian dia telah memiliki dua model RSD yang, yang baik itu yang bersifat reguler maupun yang bersifat fast track yang dalam hal ini jalur regulernya dilakukan dengan uh, RSD dilakukan di darat dan di dalam wilayah Australia di mana kemudian proses yang ditawarkan ini bisa melal, uh, ditawarkan hanya kepada individu dan juga kemudian ada proses yang melalui fast track atau jalur cepat di mana proses RST yang diringkas dilakukan di lepas pantai uh, inilah kemudian yang menjadi uh, catatan sehingga kemudian praktek yang terjadi di uh, Malaysia, Thailand dan Australia khususnya bisa menjadi uh, rujukan bagi in pemerintah Indonesia atau bagi Indonesia sendiri dalam praktek sehingga kemudian kita bisa me melahir satu atau membuat RST yang lebih baik termasuk tadi persoalan yang sangat mendasar dalam persoalan masa tunggu sehingga kemudian Jumlah uh, pengungsi ataupun kemudian pencari suaka yang ada di Indonesia itu bisa ditekan uh, sedini mungkin karena kemudian uh, jumlahnya sudah semakin banyak dan ini cukup memperhatikan karena potensi konflik yang akan terjadi antara uh, para pengungsi dan para pencari suaka dengan uh, penduduk lokal itu akan semakin banyak. Sebagaimana kasus-kasus yang uh, beberapa waktu lalu juga didiskusikan di forum ISIL dan juga didiskusikan di berbagai forum yang ada di Indonesia. Saya kira uh, ini mungkin catatan terpenting yang uh, yang bisa kami sampaikan mewakili tim peneliti intinya bahwa uh, apa yang hendak kita lahirkan ini adalah bagian dari sebuah proses panjang yang tentunya kita harus belajar dari praktek negara-negara lain yang bisa kita komunikasikan dan kemudian kita kombinasikan untuk melahirkan atau memberikan satu pilihan terbaik dalam hal dalam menangannya atau proses persoalan pengungsian dan pencari suaka yang hari ini telah atau banyak ada di Indonesia. Terima kasih banyak untuk perhatian kita semua, mudah-mudahan forum belajar ini bisa menjadi rujukan uh, awal untuk lebih memperkaya dan melahirkan penelitian-penelitian lebih banyak lagi karena persoalan pengungsi adalah sebuah persoalan yang sangat uh, urgen di Indonesia hari ini. Saya kira seperti itu mas, terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Profesor Maskun, atas paparannya. Ternyata, penentuan resjuji status determination ini bisa diperbaiki, begitu ya, Prof? Ya, mudah-mudahan dengan kita belajar dari praktek negara lain. Namun, kalau misalnya keran penerimaan di negara ketiga tidak dibuka, tetap saja menunggu di Indonesia, gitu, Prof. Ya, baik. Terima kasih, eh, sebagai... Pembicara uh, terakhir di sesi ini uh, yaitu Ibu Made Suksma Priyandini Dewi Salain ya. Uh, ini uh, dari aspek hukum uh, perdata internasional sangat juga menarik bagaimana perkembangannya di Indonesia. Saya persilakan Ibu Suksma. Pagi, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bapak Ari. Mohon izin kembali menyapa para guru besar yang berada di ruangan ini. Para dosen, beberapa dosen dari Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, uh, Ketua ISIL, Bapak Ari, uh, anggota dari ISIL, para penulis utama, dan para anggota yang bergabung secara online mohon izin pada kesempatan ini saya akan mewaparkan hasil penelitian yang sebenarnya masih preliminary research sehingga masih banyak kekurangannya. Semoga nanti ke depannya bisa dilakukan penelitian secara mendalam. Adapun judulnya The Battle of Forms, Existency Under Indonesian Contract Law, An Effort to Harmonize Development of International Sale of Goods Contract Law. Jadi, dengan e, meningkatnya kebutuhan masyarakat internasional, tentunya juga meningkat transaksi bisnis internasional yang perlu ditransform ke dalam sebuah kontrak internasional. Nah, ke kita. Ketika kita berbicara mengenai international contract, it, uh, berarti adanya bersifat lintas batas negara. Ketika dikaitkan dengan kontrak, maka akan adanya different legal system, kemudian ada perbedaan uh, tradisi dalam berkontrak, perbedaan tradisi mengenai validitas kontrak, dan tidak menutup kemungkinan ketika para pihak melakukan uh, offer and acceptance, masing-masing pihak bisa bertahan dengan masing-masing uh, form mereka, sehingga bisa menimbulkan counter offer, adanya modifikasi, adanya penambahan atau adanya perubahan terms, di mana kondisi ini yang seringkali disebut dengan battle of form. Nah, kemudian uh, saya berikan satu contoh di sini, kasus yang terjadi di Jerman, mohon izin membacakannya dalam bahasa Inggris. Uh, jadi, kasus ini mengenai jual-beli uh, susu bubuk, di mana the seller form contains a delivery confirmation clause, that state, All states are subject to general terms and conditions. Provisions that conflict with the general terms and conditions of the buyer are explicitly rejected and are not part of the contract. While the general provision and requirement of the buyer contained in the sample and demand state, seller's liability for losses suffered is limited to the nominal value stated on the delivery note, and it is the responsibility of the seller to return the money that has been paid by the buyer. Jadi, adanya perbedaan term yang dibuat antara penjual dan pembeli. Nah, bagaimana kaitannya dengan di Indonesia? Banyak sekali eh, para pelaku usaha, badan usaha yang place of business-nya berada di Indonesia. Kemudian, mereka juga banyak terlibat dalam transaksi bisnis internasional yang objeknya, misalnya, adalah kopi, uh, misalnya, kalau di Bali, banyak sekali jewelry, perhiasan-perhiasan perak, ataupun kerajinan tangan yang lainnya. Nah tidak menutup kemungkinan ketika transaksi bisnis internasional tersebut dituangkan dalam sebuah kontrak dan applicable nya adalah hukum Indonesia. Nah bagaimana ketika battle of form terjadi kemudian applicable nya adalah hukum nasional Indonesia. Sedangkan eh, di Indonesia sendiri ketika kita berbicara kontrak perjanjian itu adalah mengacu kepada buku ketiga Kauhapper. Nah di dalam buku ketiga Kauhapper tersebut belum mengatur mengenai battle of form. Nah, ketika kita berbicara Battle of form merujuk kepada beberapa instrumen hukum internasional, ada konvensi mengenai jual beli barang internasional yang kita kenal dengan CISG tahun 1980. Uh, dalam konvensi uh, jual beli internasional mengenai barang ini, Battle of form itu sendiri diatur di artikel 19, di mana menganut uh, uh, first shot doctrine atau the mirror Image Rule. Jadi an acceptance from offer must be the same with the offer from offer of to form a contract. Jadi ketika offeri melakukan counter offer, uh, maaf, ketika offeri melakukan counter offer itu tidak diterima sehingga penawaran pertama yang diberikan oleh offeror itu yang dianggap sebagai kontrak. Nah, kemudian juga ada last short doctrine jadi di mana the last party to submit form and implement them win the battle of form and makes the last submitted part as part of the contract. Jadi form yang terakhir, jadi form yang terakhir disubmit oleh salah satu pihak, kemudian salah satu pihak tersebut entah itu penjual atau pembeli yang mengimplementasikan, itu yang dianggap sebagai kontrak yang sah. Kemudian yang ketiga disebut dengan knockout rules, ini diadopsi oleh uh, Unidroa, oleh negara-negara Uni Eropa dan Amerika melalui uniform commercial contract itu di sana disebutkan adalah menerima essential things that have been agreed jadi menerima essential things yang sudah disepakati sebelumnya oleh para pihak kemudian ketika terjadi conflicting terms maka para pihak bisa merujuk kepada CISG atau hukum nasional yang menjadi applicable law dalam kontrak internasional tersebut Nah bagaimana dengan posisi Indonesia? Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa mengenai kontrak perjanjian diatur dalam buku ketiga Kauhaper. Tetapi sayangnya belum mengatur mengenai jual beli internasional mengenai kontrak internasional. Ketika kita melihat BW yang merupakan asal-muasal dari Kauhaper berdasarkan asap Asas konkordansi kita mengadopsi BW dari Belanda yang asalnya dari uh, Perancis. Nah kita lihat sekarang perkembangannya BW itu sendiri sudah berubah menjadi 10 buku The New uh, Civil Code. The New Dutch Civil Code yang berada di Belanda. Bahkan di salah satu artikelnya di buku ke-6 disebutkan adanya uh, formation of the contract itu sudah bergeser uh, ke common law system tradition, jadi adanya offer and acceptance. Jadi terlihat di sana adanya pengaruh dari CISG. Nah maka kami sebagai peneliti uh, berdasarkan preliminary, preliminary research menyarankan adanya perubahan terhadap KUHPER, memasukkan norma-norma mengenai jual beli internasional, mengenai kontrak internasional. Nah, jika Indonesia karena sebenarnya sebelumnya sudah ada naskah akademik mengenai uh, ratifikasi dari CISG tetapi sampai sekarang belum menjadi sebuah undang-undang, maka jika Indonesia Uh, masih enggan atau masih jauh jalannya untuk meratifikasi CISG ini sendiri paling tidak Indonesia itu menyesuaikan menyesuaikan pasal-pasal yang ada di CISG ke dalam KUHPer terutama mengenai battle of form. Ini tujuannya adalah untuk uh, mencegah atau mengurangi risiko. Karena seperti kita ketahui bersama sebenarnya CISG itu disusun berdasarkan lex Mercantoria berdasarkan kebiasaan-kebiasaan internasional yang dilakukan oleh para pedagang oleh para laku bisnis. Baik dari saya cukup sekian Pak Ari waktu dan kesempatan saya kembalikan terima kasih Terima kasih banyak Bu Suksma, ini menjadi salah satu uh, pekerjaan rumah buat Indonesia ya, dari sekian banyak uh, perjanjian internasional yang mungkin penting, tapi Indonesia belum menjadi uh, par, apa pihak dengan segala pertimbangannya nah ini mungkin salah, uh, tulisan Ibu akan menjadi masukan buat pemerintah apakah kita akan uh, melanjutkan prosesnya tersebut atau atau sekedar mengadopsinya begitu. Baik uh, selanjutnya kami persilahkan mungkin di ruangan uh, baik Bapak Ibu dosen maupun ada di mahasiswa yang ingin bertanya kepada uh, Bapak Ibu penulis uh, sebetulnya di dalam yearbook ini tidak hanya artikel tulisan tapi juga ada uh, bagian lain yang uh, sebagai lain adalah legislative review yaitu uh, membahas terkait dengan perkembangan peraturan uh, perundang-undangan Indonesia yang terkait dengan Uh, Isu-isu uh, internasional uh, di sini ada Mas Fajri, Ibu Diana, dan uh, almarhumah Ibu uh, Dina Sunjowati ya, yang sudah berpulang uh, tahun lalu. Kemudian ada lagi diplomatic practice uh, yang dua-duanya ditulis oleh uh, dari Kementerian Luar Negeri. Beliau-beliau uh, ada diplomat aktif, kemudian ada book review. Nah, ini book review, kita mengulas buku-buku uh, yang ditulis oleh uh, anggota ISIL juga dan diulas oleh anggota ISIL yang lainnya. Jadi idenya adalah untuk kemudian memperkenalkan publikasi buku yang dapat dijadikan rujukan bagi Bapak Ibu dosen dan juga para mahasiswa. Dan terakhir yaitu yang akan mudah-mudahan akan terus ada yaitu tabel berisi peraturan pengesahan dari perjanjian internasional di tahun tersebut ya. Jadi di sana ada tabel list Uh, perjanjian apa saja yang diratifikasi oleh Indonesia di tahun 2021. Nah khusus untuk bagian ini, ini dikontribusikan dari rekan-rekan kita di Kementerian Luar Negeri. Begitu. Baik, saya persilakan kalau ada pertanyaan atau uh, tanggapan. Ya, silakan Mbak. Uh, pertama, boleh berdiri mungkin. Ditujukan kepada siapa. Oh, ada mic microphone ya. ya. Yeah. Terima kasih, Pak. Izin bertanya dalam bahasa Inggris. So, I have two questions. First is to uh, Jagatriyana, and the second one is to Bu Suksma. So, the first question is on your article, sir. You mentioned that there is a need to protect Indonesian representatives, and you mentioned one of the problems is the lack of funding. Uh, one of the solutions you suggest for the lack of funding is better coordination within the ministries. But the problem you uh, mentioned that caused the lack of funding in the first place was because because the funds are being misdirected into uh, diplomats' pockets. So, would you rather suggest that we better coordinate funding with other ministries or actually take out the funds from the, that personal accounts and actually use those funds to protect diplomats? Uh, my second question uh, is to Bu Sukhsma. So, I have actually also researched in regards to CISG, and my biggest concern is why, in your opinion, is Indonesia so hesitant to adopt CISG in the first place when, in fact, uh, later on indonesian parties such as indonesian business practitioners would just contract with international parties they would just choose a country that adopts cisg as the governing law of the contract so why is indonesia so hesitant anyway when the parties are just going to choose a cisg okay thank you what was your name uh, your name stephanie Gabriel. stephanie from uh which program Fa uh, the faculty of law business department okay thank you very much stephanie uh, thank you stephanie for your provoking questions may i suggest that the second options that you mentioned is better rather than the first why because once we studied more on the applications of the mofa regulations, we believe that it has been directed for, you know, unclear uh, determinations for the protections mechanism itself, for those who are responsible uh, abroad. on how they conduct, uh, you know, the protections itself, with regards to the allocations of resources, in, in, in this regard is the financial support, is unclear for what, who allocate and also uh, the reports from the use of the fund itself. That is why there is a huge allegations for this uh, misconduct of carriage for the, the money. So uh, your second uh, proposal is better rather than the first. I think this is the way why we improve for the accountability for such uh, financial managements Uh, as well as for the coordinations among uh, the institutions. Thank you. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari saudara mahasiswi. Mohon izin menjawabnya dalam uh, bahasa Indonesia. Ya, yeah. Jadi, uh, sebenarnya kalau kita lihat, seperti yang tadi saya sampaikan, uh, usaha untuk membuat. RUU dari ratifikasi CISG itu sudah dimulai sejak tahun 2013 oleh pemerintah Indonesia. Bahkan ketuanya adalah Prof. Hikmahanto. Tetapi sampai sekarang belum berhasil menjadi undang-undang. Karena begini, pertama kita lihat dulu dari scope of application dari CISG. Kita lihat di pasal 1, paragraf 1 A dan B. Jadi dilihat di paragraf A disebutkan adalah CISG berlaku, terhadap para pihak yang place of business-nya berada di negara yang berbeda tetapi sepanjang berada di wilayah negara anggota CISG. Kemudian yang kedua adalah bisa jadi salah satu party Uh, place of business-nya tidak berada dalam wilayah CISG tetapi berdasarkan ketentuan dari hukum perdata internasional menunjuk sistem hukum dari salah satu negara anggota CISG. Namun demikian uh, konvensi ini sendiri memberikan kebebasan kepada para kepada negara-negara anggotanya untuk mereservasi artikel 1 paragraf 1 huruf B. Jadi uh, karena bisa mereservasi jadi harus kedua-duanya adalah anggota CISG maksudnya place of business dari party itu harus berada di uh, wilayah negara anggota CISG Nah kemudian yang kedua ada artikel 6 dari CISG yang menyebutkan bahwa Negara-negara uh, anggota itu ketika uh, apa namanya pengusaha atau badan hukum yang place of business Yang berada di wilayah negara anggota CISG Boleh exclude aplikasi dari CISG Boleh memodifikasinya, boleh membuat variasinya Jadi inilah sebenarnya karakteristik yang dimiliki oleh Perjanjian internasional di bidang privat, perbedaannya dengan perjanjian internasional di bidang publik. Ketika kita berbicara legally binding, perjanjian internasional di bidang publik, ketika sebuah negara uh, meratifikasi sebuah perjanjian internasional, otomatis mengikat warga negaranya secara langsung. Misalnya, kita ambil contoh uh, konvensi Jenewa mengenai perang. Ketika Indonesia melakukan perang, maka mengikat warga negaranya untuk bagaimana uh, cara melakukan perang antara civilian, gitu ya, antara tentara, ob, uh, military object. Tapi ketika kita berbicara perjanjian internasional di, di bidang privat, walaupun misalkan Indonesia ini meratifikasi CSG, tapi tidak secara langsung mengikat warga negaranya. Jadi ketika uh, uh, seorang pengusaha gitu, plus of business in Indonesia menggunakan, uh, membuat sebuah kontrak internasional mengenai jual beli barang internasional bisa menggunakan CISG atau bisa tidak menggunakan CISG. Ketika menggunakan CISG pun bisa uh, memodifikasi pasal-pasal yang berada dalam CISG. Kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa uh, CISG disusun berdasarkan lex mercantoria, berdasarkan hukum kebiasaan. Maka mungkin itu juga menjadi salah satu uh, alasan gitu Indonesia uh, belum meratifikasi IS, CISG karena merasa itu adalah sebuah hukum kebiasaan internasional dan sifatnya yang fleksibel. Jadi walaupun... Uh, belum meratifikasi, kemudian melakukan uh, transaksi bisnis dengan pihak yang uh, meratifikasi CISG, seperti saya sebutkan sebelumnya, uh, fleksibel ya CISG. Jadi walaupun menggunakan CISG, tapi bisa ada kesepakatan kembali dengan Indonesia yang belum meratifikasi CISG. Sementara seperti itu jawabannya. Terima kasih. Uh, Ibu Sukma, uh, Stefani, do you have any follow up questions or comments? Oke, okay. baik, terima kasih. Yeah. Ah. <laughs> atas uh, uh, apa namanya uh, kebaikan Pak Jeto, kami akan memberikan penghargaan kepada Stefani sebuah buku yearbook ini. Mohon diterima ya. Oke. Okay. Oke, okay, baik. Silakan. Uh, kalau ada pertanyaan lagi, berarti ada dapat buku lagi nih yang bertanya. Ah. <laughs> Ya, ada lagi? Ya, silakan, Mbak. Uh, good morning, everyone. Uh, saya izin bertanya pakai bahasa Inggris. Saya mau nanya ke Pak Jeto. Um, the main argument of your article basically asserts the necessity of a precise language within the ministerial of foreign affairs regulation to ensure that there is special attention and protection towards diplomats and consular agents. but as you have stated that there exists international conventions such as pcdr, even to the 1949 geneva conventions. so my question is, why is there a need for an additional national regulation when there is when there exists plenty of international conventions already and you have you even stated that Indonesian diplomats and consular agents are still protected under those international conventions so what do you expect from the ministerial uh, foreign Affairs regulation and how would you expect it create a better protection towards Indonesians abroad thank you, thank you only one question right okay uh, thank you so when we are looking at the VGDR, the language are so broad for determining the scope area institutionalizations of the protection itself so we have to remember in the particular situations it needs a robust intervention mode that should be suitable with the particular uh, emergency situations. so that is why contingency plan is directed or intended to cope with such situations in place. that is why, uh, you know, uh, the updated and also day-to-day -day issues causing, you know, emergency situations need to be reviewed, need to be assessed. that is why a proper, Prompt and robust interventions are needed in that particular situations. That is why I means my intention is uh, the Mofa regulation itself is one of the key answers on the technical levels on how the protection mechanism can be delivered effectively and uh, promptly in that particular matters. That is the idea. Uh, I have a follow-up question. So, would you expect? Uh... The MoVI regulation specifies a lot of the emergency or contingency plan. Or uh, how would you expect the Minister of Foreign Affairs to uh, write down every single emergency situations? Because it's called an emergency yeah. for a reason. So I would just like to ask, how would you expect the ministry to specify those situations? Yeah, it's very interesting uh, challenge actually. Why? Because in every uh, states, they have their own potential emergency situations caused, for example, by natural disaster, for example, caused by uh, armed conflict, for example, caused by uh, other emergencies. That is why it should be translated from the bottom-up uh, mechanisms for those who are assigned in that particular situations, they have portray and map uh, the potential uh, emergency issues that is why the intervention mode should be different, should be different one uh, country to another. It's re it should be depend on that particular situation. That is why, I still, until now, in my own uh, you know, analysis, uh, the in intentions, the initiatives have been, has been not yet you know, uh, delivered by you know, all the representatives in the particular countries. So dissemination is needed. coordination is necessary. That is why uh, you know all the representative outside Indonesia need to develop their own uh, uh, assessment. Thank you. Thank you very much Pak. Banyak atas pertanyaannya. Mungkin karena keterbatasan waktu Pak Ajet, uh, saya sudah diperingatkan. <laughs> uh, Bapak Ibu sekalian, uh, saya yakin uh, jika masih ada pertanyaan yang uh, ingin diklarifikasi atau ditanyakan kepada para uh, pembicara para dosen uh, silakan uh, di dalam uh, buku ini terdapat email ya masing-masing uh, penulis dan buku ini dapat diakses secara gratis di website isil ya jadi uh, kami hanya cetak uh, terbatas buku ini dan memang idenya adalah ini harus open access sehingga uh, semua tulisan yang ada di uh, Indonesian Yearbook of International ini dapat disitasi dari di semua penelitian yang terkait Begitu ya, mudah-mudahan uh, kita bisa menyebarkan pemikiran-pemikiran uh, ini tidak hanya di Indonesia, tapi juga di kancah internasional, sehingga tidak ada lagi uh, pertanyaan atau uh, kekhawatiran akan kurangnya khasanah literatur pemikiran hukum internasional perkembangannya di Indonesia. Saya rasa demikian. Uh, sekali lagi, mohon maaf atas segala ketidaknyamanannya. Terima kasih, Bapak Ibu sekalian. Ya uh, kepada uh, Mbak yang tadi bertanya, uh, saya lupa memberikan penghargaannya uh, satu buku uh, untuk uh, anda. Uh, terkali terima kasih, uh, saya kembalikan kepada uh, MC Bila itu, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas paparan dan diskusi yang penuh dengan ilmu pada siang hari ini, tentunya dengan diluncurkannya Indonesian Yearbook of International Law yang uh, dengan volume kedua, komunitas internasional dibuahkan dengan keragaman perspektif yang paling mutakhir, uh, mengikuti perkembangan praktik-praktik di Indonesia. Uh, demikian acara peluncuran dan bedah buku pada hari ini, Bapak dan Ibu hadirin sekalian. Semoga acara ini bermanfaat. Kepada Bapak dan Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Kami ucapkan mohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati. Terima kasih, dan sampai jumpa di acara lainnya.